Guna mengejar target peningkatan jumlah kunjungan wisata Nusantara hingga 2019 mendatang, event tahunan sebagai media promosi potensi pariwisata khusus se-regional Kalimantan terus dilakukan, seperti dalam pameran pariwisata Borneo Extravaganza 2015 di Atrium Bandung Indah Plaza, Jawa Barat. Kali ini Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah ataupun pelaksana utama. Kalimantan Tengah sendiri menampilkan beragam kesenian seperti tari-tarian, fashion show benang bintik, serta lagu-lagu daerah modern. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini langsung mendapat antusias pengunjung yang hadir. Hadir dalam kesempatan ini Asisten Deputi Pengembangan Pasar Personal Raseno Arya yang memberikan apresiasi tinggi dalam rangka mensosialisasikan sektor wisata guna meningkatnya kunjungan wisatawan di 5 provinsi Kalimantan. Pejabat Gubernur Kalteng yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Yuel Tanggara dalam sambutannya menyampaikan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan otomatis akan menciptakan lapangan kerja sehingga kontribusi pada sektor ini akan mempengaruhi peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tingkat global dari peringkat 50 ke 30 dari 141 negara. Tidak hanya pameran tarian, kegiatan kali ini juga menghadirkan stan-stan dari 5 provinsi se-Kalimantan dengan menampilkan keunggulan serta kekhasannya masing-masing. Yuel Tanggara juga menyampaikan di hadapan para pengunjung beberapa tujuan objek wisata andalan di Kalimantan Tengah, diantaranya Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sabangau.